pagi ini kita ada aktivis seni Pak lah, yang akan membuat pementasan desa Mak Pilau ya. Lepas kita terus pula Mak Pilau ni meletup-letup, jadi kita akan menonton pula dalam bulan Ogos ini sempena hari kemerdekaan desa Mak Pilau. Jadi boleh Tuan AK Hidayat menceritakan tentang filem kenapa buat cerita Mak Pilau dan bila nak ditayangkan? Ya, terima kasih CMK. Sebagaimana yang kita tahu, restoran ini meletup dan kita tengok di layar Perak PT Mak Pilau ni, dan saya hari ini dia adalah ini bukannya rendahkan dia untuk abu-bok sekarang ni, bukan abu-bok, atas-atas ya, 990 juta. Jadi ada beberapa badan meminta kami untuk membawakan kereta Mak Pilau ni secara live lah sekarang ni, dipertaskan. Jadi kami cuba bawakan kereta ni. Kisah sebenarnya ini kita telah ambil fakta-fakta bagaimana dia banyak sebenarnya tu. Dia banyak ruang-ruang yang mana yang kita nak paparkan, sama ada dia berkemput, sama ada dia berjuang untuk bersama-sama memikirkan bagaimana mereka sekarang ni, keluarga mereka ni, sama ada dia nak kondo terus menentang dan bagaimana kita nak katakan bahawa ramai orang yang mengatakan masa itu mengatakan perjuangan mereka ni adalah pemberontak dan peneraka. Jadi kita kena ingat bahawa mereka ni sebenarnya bukan itu. Dia orang ni adalah orang daripada orang agama. Daripada seorang agama dan dia memperjuangkan agama. Dia memperjuangkan sejati bahan adalah silat dan sebagainya. Jadi itu yang pentingnya. Dan dia sayang kepada negeri tempat tinggal, tanah tumpah darah. Jadi dia berjuang mempertahankan negeri ini. Jadi dia minta kepada terutama sekali orang Melayu supaya kita ingat jangan kita tak berdiri dan kita hilang negeri, hilang negara yang negeri yang negamu dan sebagainya. Jadi kami perjuangkan salah satu daripada episod dia itu adalah pertemuan dia di Kuala Semantan. Jadi pelakon-pelakon ni ada pelakon yang popular yang diundang kami. Daripada jangkanya kami akan bawakan beberapa orang selebriti yang artis ada. Jadi saya kira kali itu mereka ni kebanyakan yang kita minta tu ada dengan program dia masing-masing, dari kreasi dia masing-masing. Jadi kita walaupun bagaimana kita berjuang dan budak-budak kita pun tak apa kurangnya, budak-budak kita pun dah tak berapa ramai pelakon tu 15 orang ke atas campur dengan pelakon-pelakon yang kita sebagai pelakon tambahannya dan lebih kurang dalam masa yang kemasa 1 jam. Dia akan ditayangkan di mana? Bahagian. Kami bercadang ditayangkan ke ATM di ATM Pahang atau Jabatan Kedai dan atau begitu juga dengan di sekolah-sekolah yang ingin atau hendakkan menjemput kami ya. Jadi itu juga perjuangan kemerdekaan. Ya, selain kami juga sebenarnya di SMK kami juga ingin bawakan kereta Mak Pilau ni, pahlawan Mak Pilau ni di Semenuhin Agus. Jadi apa nasihat saudara itu supaya anak-anak muda kita hari ini minat untuk menyaksikan persembahan kereta ni? Beda dengan tengok filem Mak Pilau tu, ada yang 2 kali kata. Pertama macam ni SMK. Jadi kalau kita tengok kereta ni sekarang ni bukan apa, kalau kita tengok dengan filem-filem dia dipandangkan dengan trailer tapi kita juga persilatan tu live secara live. Dia pentas mana persilatnya dia pentas ucapannya dengan live nya dengan orang yang berucap macam mana, apakah kalau kita tengok apakah hidup pesanan tu, cara hidup dan sebagainya. Jadi pertempuran mereka dengan cara bermain keris dan berbagai dengan peralatan itu yang kita nak. Jadi bagaimana kita menggeraklah satu skrip ini ya di pertahankan halayak. Jadi saya minta kepada anak-anak muda supaya dapat menyokong
menonton kembali perjuangan masalah dan juga perjuangan kami juga. Itu dia. Jadi kami Teater Rajuk. Kami adalah daripada Teater Rajuk. Jadi sebenarnya bila sebut saja Teater Rajuk, orang kata mengapa Teater orang jadi Teater Rajuk Melayu. Jadi sebenarnya itu adalah singkatan daripada rangkuman jiwa seni dan klasik. Teater Rajuk. Terima kasih. Jadi ada yang nak menyertai Teater ni Rajuk boleh ya? Ya. Dan saya Alhamdulillah bagi nama. Ya, alhamdulillah pertama sekali dia apa ni SMK. Apabila kita wawalkan, kita masuk FB, kita masuk dalam WhatsApp dan sebagainya. Maksudnya, ada berapa ramai yang menonton, yang minta untuk nak berlakon dan sebagainya. Bukan di Pahang saja, hanya di Perlindungan, kita ikut Kelantan, Tengganu, dari Ibu Kota juga. Kita sebut berapa yang orang yang hebat-hebat. Tapi kita saya sebut lah namanya. Hati-hati selain ni. Ada ya. Tapi kita tak mampu sebab kita pertama kali kita dan masalah dana ni. Jadi kita bergantung pada dia. Tapi ada orang kata ni kalau ada kemahuan itu ada jalan lah. Okey, terima kasih. Itu dia saudara, jangan lupa luang masa nanti untuk menyaksikan kereta Mak Kilau. Tajuk dia Mak Kilau. Pahlawan Mak Kilau. Pahlawan Mak Kilau saja yang akan dipentaskan pada bulan Ogos ini. Jumpa lagi. Salam terjah. Jangan lupa like, follow, share dan subscribe channel CNKTV Suara Rakyat Malam. Terima kasih. Yeah.